Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di biasa buat kita ngobrol-ngobrol kembali ya. Kita nggak lama kita nyangka ngopi ya. Jadi tadi apa teman-teman punya para sobat-sobat dimanapun berada ya, kita jumpa lagi kemudian masih dalam acara ngopi yaitu ngobrol pintar yang dimana kita masih selalu mengulas tentunya hal-hal yang berkaitan dengan cerita-cerita di masa lalu yang sampai ketika tentunya adalah berkaitan dengan sejarah apapun itu tidak hanya batas tapi pada sejarah tertentu ya, tapi diusulnya pada sejarah apa namanya yang berada di republik ini ya Korea. Jadi obrolan kita ini dapat bermanfaat ya buat apa namanya untuk khususnya untuk kita secara kita pribadi ya berdua ataupun untuk teman-teman semua yang menyaksikan ini. Tentunya apabila dari teman-teman ada salah atau kritik bisa lah sampaikan salam dan kritik kepada kita semua untuk kita semua berkembangkan channel kita. Tapi tentunya selalu support channel kita dengan cara subscribe, like, share dan komen. Lalu sampaikan komentar di setiap kolom komentar ya setiap video yang kami tayangkan waktu ini bro. Buat ini kita udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol tapi apa namanya kayaknya tentunya banyak dong apa yang bisa kita bahas kita ulas nih ya ini untuk apa namanya ya untuk sekarang inilah kesempatan ini kan berbicara dulu ya, kita tidak apa namanya tidak menyampaikan informasi pada teman-teman semua untuk diantara mungkin kami dalam menyebut lama ya. Iya. Menyebut lama. Apakah ada informasi terbaru atau ada apa namanya ada ya dalam artian apa pemikiran dari polisi sendiri ya mengenai apa yang terjadi? Ya, ya kebetulan kan kita kerja saat ini hari ini. Iya tentu. Kemudian karena mungkin perjalanan kita kemarin diskusi-tus cuaca ini tidak kondusif ya, tidak kondusif, makanya kita di kemarin berkunjungnya dipindah ke museum-museum. Ya. Ya. Kemarin alhamdulillah kita sudah mengunjungi museum perjuangan yang ada di Merdeka juga Bogor. Museum Perjuangan Bogor. Ya betul. Ya ternyata di museum perjuangan itu cukup luar biasa bang, koleksi-koleksi. Maka di situ ada apa banyak yang sejarah-sejarah ya sejarah-sejarah peninggalan-peninggalan yang juga kita makan sebuah negeria dari zaman mungkin zaman perjuangan ya kan ya memang museum perjuangan yang di Bogor itu yang ya, apa namanya museum perjuangan Bogor yang berlokasi di Jalan Merdeka itu memang kalau kita mulai selewat itu seperti bukan museum ya, ya, betul, kan? Kalau ya. Museum, karena memang tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Padahal di dalamnya isinya cukup penuh juga, penuh juga, juga ya. Ya. Nah, ini kan memang cukup baik juga, kalau kita mengulas perihal museum ini, yang dimana tentunya ya bagaimana kita membangkitkan lagi lah, ya, betul, membangkitkan ya. Semangat para sobat-sobat semua. Bagaimana kita apa namanya mengunjungi datang ke museum-museum yang berada di sekitar wilayah kita dulu aja ya, ya. Sebelum kita ke wilayah-wilayah di daerah yang lebih jauh kita datangi memang ke museum terkadang kan apa museum yang berada di dekat wilayah kita ini terkadang kita kurang begitu tertarik ya, ya mungkin kurang begitu tertariknya karena kita jarang mengunjungi jadi mencari ema tadi tanya kok jadi yang tanya kan sekarang pemikiran Boris dasarnya dasar pemikiran Boris pengen apa mendatangi museum perjuangan Bogor itu ya mungkin bisa di share ya satu kan kemarin karena mungkin ya perjalanan kita tak mungkin kan tadi sudah bilang dua jalan ini gimana kita caranya terakhir apa bukan pindah ya kita mengunjungi museum sama aja kan sama juga kita melestarikan budaya yang berada di
adalah Nusantara ini, ini dari kita ini, maka harus kita perkenalkan lagi, apalagi kan kita perkenalkan ke generasi-generasi sekarang sampai generasi-generasi ke depan. Contohlah kata kemarin yang bilang banyak anak-anak sekolah sekarang jarang diperkenalkan ke museum-museum yang contohlah yang museum di Perjuangan juga. Jadi anak-anak sekarang kebanyakan di bawahnya jalan-jalan kan, kayak itu ke ya. Jadi harusnya itu kata pengelola di situ, ya bukan kata pengelola juga ya, harusnya menggugah diri kita sendiri kan. Makanya kita kenapa kita sekarang meliput-liput museum, ya mungkin sama aja kita harus, apalagi kan zaman sekarang zamannya enaknya tinggal buka HP bisa lihat, oh museum Perjuangan itu di dalamnya ada apa aja sih kan, juga nggak harus berkunjung ke situ, mungkin melihat HP aja udah tahu kan. Jadi ya alhamdulillah di situ banyak koleksi-koleksi dari koleksi peninggalan-peninggalan pejuang-pejuang kita, bahkan di situ ada satu benda pusaka kita yang dari bambu runcing itu masih ada di situ. Oh masih ada? Oh masih ada di situ. Jadi memang banyak peninggalan benda-benda bersejarah di sana. Betul sekali banyak. Dari nah itu yang berada di dalam museum itu benda-benda bersejarah itu memang asli atau replika, Bu? Kayaknya asli kak, soalnya dari baju Kapten Muslihat itu ada di situ waktu zaman dia memperjuangkan tanah kita ini ya, tanah kita ini, sampai darahnya berjamannya juga masih ada kak. Yang sekolah itu bajunya asli kak. Baju asli dari Kapten Muslihat. Iya betul. Ya, Kapten Muslihat ini teman-teman adalah merupakan sosok tokoh penjual yang memang begitu sangat terkenal, begitu sangat fenomenal di Bogor ya, ya betul kan? Sampai dibuatkan ada namanya patung Kapten Muslihat yang tentunya beliau adalah ekor yang mana begitu sangat tingginya untuk melawan penjajahan pada kala itu. Ya walaupun beliau berpangkat sebagai kapten, gitu kan, tapi perjuangannya sangat luar biasa sehingga namanya itu sampai sekarang mungkin sangat dikenal ya, khususnya di wilayah Bogor ini. Dan ternyata baju aslinya ketika terjadi pertempuran itu sehingga wafatnya lah kan, karena kan beliau ini kan berdasarkan catatan itu wafatnya kan pada pertempuran ya kan, ternyata baju seragamnya itu ya masih ada kan itu, masih ada bahkan sampai jubahnya. Siapa kata catatan masih ada kalau gitu. Bahkan kan di situ di koleksinya ada beberapa lukisan pertempuran yang ada di satu kan yang ada di Bogor ini kan, yang di Taman Topi, yang kedua yang di Stasiun Pasar itu, yang ketiganya yang masih Bojong Kompasan itu. Ada ya, koleksinya masih ada di Museum Perjuangan ini kan. Jadi memang bahwasanya museum itu seakan dalam artian secara tidak langsung kita untuk mengingat kembali ya. Iya betul. Kita mengingat kembali bagaimana perjuangan-perjuangan di masa lampau itu, khususnya para pejuang-pejuang itu dalam mempertahankan kedaulatan negeri ini ya, kedaulatan wilayah ini atas penjajahan pada saat itu ya. Walaupun dalam artiannya kita sudah tahu bagaimana perjuangan pejuang-pejuang terdahulu, bagaimana mengorbankan jeripaya dan usahanya untuk melawan penjajah. Tapi alangkah baiknya memang ketika kita datang ke museum itu seakan-akan kita terbawa terbawa suasana. Iya betul kan? Ya yang dirasain sama aja kayak gini kan, kita mengunjungi situs-situs kan, sama aja kita berdatang ke museum itu sama seperti berjalan. Kenapa? Karena di situ itu pejuang-pejuang kita kan, pejuang-pejuang terdahulu kita yang memperjuangkan tanah kita ini, di situ kan seperti Kapten Muslihat dan lain-lainnya. Ya sama aja kita sama berjalan kan. Terus keduanya kita tahu yang berjuang ini, yang pertempuran darahnya di daerah mana-daerahnya di situ ada kan? Ada penjelasannya. Jadi tadi termasuk seperti mengenai pertempuran di Stasiun Masang. Iya. Yang di Pojok Kosong. Satu lagi yang di Cianjur. Ada kan di situ ada beberapa
lukisan apa namanya koleksi-koleksi yang ada di Museum Perjuangan juga. Tapi memang Museum Perjuangan Bogor ini bisa dikatakan ini salah satu museum yang sudah bisa dibilang sangat tua ya. Ya, betul sekali. Karena kan kalau ya berdasarkan apa namanya berdasarkan informasi, ya gimana Museum Perjuangan Bogor ini ternyata diresmikannya itu tanggal 15 Agustus tahun 1958. Oh, kan? Lama itu udah dalam materinya kondisinya berarti 13 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya. Indonesia merdeka tahun 45, ini tahun 58, jadi setelah Indonesia merdeka selama 13 tahun diresmikanlah Museum Perjuangan Bogor ini. Jadi ternyata museum ini tuh Museum Perjuangan Bogor ini yang berada di Jalan Raya Jalan Merdeka ini ternyata memang sudah cukup lama ya, bisa dikatakan sudah cukup tua ya. Ya mungkin bangunannya mungkin direnovasi kembali kan mungkin ya, karena mungkin cuma tempatnya di situ kan. Iya, dalam maksudnya adalah bagaimana ternyata museum ini diresmikannya itu yang dimana memang masih masa ya kalau tahun 58 Indonesia memang merdeka tahun 1945 ya. Tapi kan setelah merdeka itu masih ada gejolak-gejolak terus kan ya. Nah, apalagi ini diresmikannya itu tahun 58 itu masih terjadi gejolak-gejolak karena Belanda pun masih belum berhenti kan ya. Pada saat itu Belanda itu masih belum berhenti untuk menguasai negara kita. Dan yang kita patut apresiasi adalah kita bagaimana kita syukuri yang di mana tokoh terdahulu, pejuang terdahulu berani sekali untuk meresmikan Museum Perjuangan Bogor ini. Tentunya harapannya ya satu, generasi akan datang ya, baru bahkan kata pengelola juga harus banyak diperkenalkan ke anak-anak generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pesannya jadi jangan sampai generasi sekarang ya sama generasi yang akan datang itu pejuang-pejuang kita itu siapa sebenarnya gitu. Makanya harus datang ke Museum Perjuangan ini mungkin lebih tahu, kayak saya lah sekarang mungkin kan dulunya serba enggak kan, tahu siapa-siapa pejuang kita. Makanya kita kemarin pas kami berkunjung ke situ lebih tahu lah kalau tahu perjuangan beliau, orang-orang itu juga bukan bedanya kita berjuang ke apa berkunjung ke situ-situ yang ada di pegunungan dan situ. Makanya kan mungkin yang di pegunungan kan banyaknya petilasan kan ya, petilasan seperti kuda Belanda kayak gitu. Bahkan di museum ini juga lebih menarik juga kan, itu bahkan lebih menarik di museum karena peninggalan-peninggalannya nyata kan, seperti ada bekas bajunya, bekas ya, senjata-senjatanya, dan kayak gitu, pelatar perangnya, bahkan yang saya bilang tadi, bahkan bambu runcing yang dipakai perangnya apa pada masa itu masih ada kan, yang luar biasa. Bambu runcing bambu runcing. Kalau nggak salah ada 3 biji kan? Ada 3 ya? Ada 3 kalau nggak salah. Ya itu berarti kan maksudnya itu ya karena kita kembali lagi. Jadi resmikannya tahun 58, berarti bambu runcing itu memang real ya? Iya. Memang real. Ada. Memang real pada saat itu memang dipergunakan untuk dalam artian berjuang melawan dia, ya itu. Iya. Jadi bukan maksudnya bukan bambu emang yang dibuat itu kan ya, untuk menambah koleksi di museum kan? Bukan. Jadi kalau melihat dari berdirinya apa berdirinya museum ini kan karena ada dari beberapa ini. Nah ini yang memang harus semakin apa bisa dibilang semakin masifnya sosialisasi kepada para generasi muda, bukan baik generasi sekarang atau generasi yang akan datang, bagaimana untuk bisa ada muncul di dalam diri dan bagaimana membangkitkan gairah di dalam diri untuk ya berkunjung main museum kan ya, gitu, ya. Selain misalkan healing, misalkan ya, kan kalau anak-anak kayak gini kan sekarang bisa healing, nongki-nongki, ya, gitu. Nah, bisakah sekalian misalkan jalanin, misalkan ngedate sama pacarnya, bingung mau kemana, mendingan main ke museum, ya nggak, kok? Betul, betul. Jadi lebih tahu lah sejarah-sejarah kan gitu. Misalkan daripada nonton bioskop, gitu, ya. Nonton film apa gitu kan, ya
ya mungkin sesekali boleh dong gitu kan, kita kan itu suka ya, jadi kita sama-sama ya, benar perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu ini menambah wawasan juga kan. Ya mungkin untuk teman-teman untuk saudara-saudara kalau lagi mager ya kan, lagi mager nggak males kemana-mana, boleh ya lihat di apa di tayangan-tayangan konten kita kan. Makanya untuk video lengkapnya kita mengunjungi museum perjuangan ada di videonya. Nah itu kan, jadi memang begitu, khususnya di wilayah Bogor ini kan memang selain museum perjuangan Bogor ada juga beberapa museum yang baru kan. Ya. Salah satu juga museum kita, ya. Museum Nasain dan seperti museum Alam dan museum Surabaya itu begitu banyak sekali, khususnya untuk di wilayah Bogor. Kota Bogor ya, kota Bogor yang tidak begitu besar ternyata cukup banyak banyak museum-museum yang berada di kota Bogor. Tentunya ini adalah sebagai apa namanya, sebagai pengingat buat kita untuk dapat kita memahami apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kota Bogor dalam menjalankan sosial kehidupan masyarakatnya, bagaimana orang-orang kota Bogor dalam berjuang menjalankan kehidupannya di tengah tekanan yang begitu sangat luar biasa, di tengah jajahan yang begitu luar biasa, tapi bisa begitu kuat, begitu tangguh, tidak pernah gentar untuk melawan itu. Itu pun tentunya berada ilustrasi-ilustrasi itu, perjuangan-perjuangan itu di dalam musim itu kan. Ya. Kita, contohnya seperti dengan apa namanya, dengan seperti musim perjuangan Bogor ini ada seragam dari Kapten Muslihat, ada bambu runcing. Nah, di situ kan kita bisa membayangkan bagaimana pada saat dahulu para pejuang itu dalam berjuang, bagaimana dia menggunakan bambu runcing melawan senjata mesin, ya. Bombet, seperti itu kan begitu sangat luar biasanya buat ya. Kan di museum perjuangan ini kan sebenarnya ada dua lantai kan, di yang dari apa nilai rupiah juga ada yang dari rupiah kita zaman dulu, dari rupiahnya Jepang juga ada, gitu, Belanda juga ada, di sebelah mungkin lah. Oh maksudnya mata uang? Mata uang zaman dulu itu masih ada kan. Jadi khusus perjuangan dulu ini ada posisinya dua lantai ya? Iya, dua lantai. Jadi lumayan cukup ya, bisa dibilang bisa cukup puas lah ya, untuk kita apa namanya untuk datang ke situ, untuk bisa dibilang untuk menggali lagi informasi mengenai perjuangan. Memang untuk perjuangan Bogor ini adalah bagaimana isinya itu mengenai sejarah perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu di wilayah Bogor ya, ya. Khususnya di wilayah Bogor yang dimana namanya penjajahan dari Jepang, Belanda, Portugis semua pernah mendatangi di sini ya. Ya, termasuk di museum tersebut terdapat apa namanya, terdapat peninggalan-peninggalan hasil rampasan-rampasan pada saat jajah, rampasan-rampasan perang gitu ya, rampasan-rampasan perang dari para penjajah pada saat itu gitu ya. Itu kan bagaimana begitu tangguh dan begitu kuatnya kan itu. Yang di mana ya Bogor sendiri adalah memang merupakan kota yang begitu sangat dekat dengan sekali Jakarta, dekat sekali dengan Jakarta. Yang di mana Jakarta memang pada saat itu kan besar juga ya, besar. Jadi Bogor pun begitu sangat dekat sehingga tentunya lah ada dampak yang begitu besar juga kan dari kondisi pada saat itu. Ya itu memang kembali lagi tentunya bagaimana kita bisa menelaah lebih dalam lagi, lebih jauh, bahwa segala sesuatu itu tentunya ada harapan-harapan dan nilai-nilai yang tersendiri. Jadi apa ya, seperti apa yang kita lakukan di saat ini tentunya kan kita memiliki harapan untuk apa yang kita raih pada saat itu, ataupun apa yang bisa kita raih pada saat akan datang, ataupun harapan itu adalah bagaimana bisa terwujud dan bisa ternikmati oleh apa namanya generasi-generasi yang akan datang. Itu yang diperlukan. Nah itu yang harus dipahami ini, bahwasanya fungsi dan manfaatan atau hal yang mendasari bahwasanya
banyak sekali museum-museum di negara kita, Jakarta, khususnya di Kota Bogor, itu adalah bagaimana ya, generasi harapan itu tentunya untuk generasi yang akan datang itu tidak pernah lupa, tidak pernah hilang ingatan, ya kan, tidak pernah hilang ingatan akan mengenai sejarah di wilayahnya sendiri, ya seperti itu, seperti di Bogor banyak museum, tidak pernah, jadi jangan sampai nggak tahu. Dan ketika kita tinggal di suatu wilayah, apalagi misalkan dengan negeri luar gitu kan, bagi Bogor tidak mengetahui begitu banyak mengenai sejarah perjuangan Bogor kota dulu, khususnya untuk di wilayah Bogor, bagaimana pertempuran pada saat Kaisar Muslihat yang mungkin sekarang dikenal dengan Jokowi, belum lagi pertempuran yang di Batan Uria, belum lagi pertempuran yang di Batu Juri, itu banyak sekali titik-titik strategis yang dimana terjadi pertempuran, belum lagi yang di Tanjung. Tanjung itu kayak ada satu sosok tokoh juga yang sekarang pabriknya juga tidak ada, itu pun terjadi pertempuran yang sangat. Itu bagaimana dengan kita bisa datang ke museum, kita melihat dan kita bisa merasakan bagaimana situasi pada saat itu. Kita sebagai generasi kan, generasi sekarang ini kita harus disyukuri bahwasanya sekarang kita sudah tinggal menikmatinya kan? Ya, sudah tinggal menikmatinya kan? Saya kan tinggal kita menikmati jangan berujung ya, ya. Kalau padahal mah itu harus ya, harus kita ketahui, harus kita apa, harus kita jatuhkan ke anak-anak kita, ke generasi yang akan datang, itu harus kita tanamkan lagi, harus kita tanamkan lagi. Bahkan pejuang-pejuang terdahulu kita, nama-namanya itu siapa, harus kita kenalkan lagi kan, biar orang-orang generasi kayak sekarang lah sampai generasi ke depan dia nggak lupa siapa sih pendahulu-pendahulu kita, bisa menghargai sesama itu orang-orang tua lah. Ya, maksudnya memang di sini adalah bagaimana dunia pendidikan kita kembalikan lagi kegiatan-kegiatan untuk membangun musim-musim ya, mulai perkenalkan lagi ke anak-anak juga berada yang sekitar berada di wilayahnya, misalkan di wilayah yang berada di wilayah Bogor, bagaimana untuk dikembalikan lagi kegiatan seperti dahulu ya, dahulu untuk berkunjung ke musim-musim yang berada di wilayah Bogor. Nah, selepas dari situ, setelah dari itu baru bisa kita berkunjung di luar wilayah Bogor, di Jakarta juga. Karena kan yang memang saya rasakan dahulu, juga pada saat saya sering kali, bagaimana pada saat sekolah itu, kegiatan sekolah itu untuk berkunjung ke museum kan seperti itu. Ya. Jadi study tour itu memang betul-betul nyata study tour. Ya, dimana kita datang ke museum, kita melihat, dan kita bisa merasakan di situ, kita catat, dan nanti kita memberi semacam apa namanya laporan kepada guru kita bagaimana pada saat kita ke museum itu ya. Ya, itu ya. Nah, itu memang harapan kita bagaimana tentunya ke depannya. Untuk begitu masif lagi untuk berkunjung ke musim-musim ini, sehingga musim-musim ini tetap ada, musim-musim ini tetap hidup, bisa terjaga dan terawat sehingga dari masa ke masa bahkan bisa lebih berkembang lagi, lebih banyak yang peduli lah ya. Lebih banyak yang peduli seperti itu, karena kan musim-musim ini tidak semuanya museum itu di bawah pemerintah daerah ya, pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota itu berfungsi, ada pun yang biasanya museum yang memang berada di bawah biasa ya, yang tentunya yang memiliki sumber pendanaan yang berbeda ya, sehingga misalkan museum-museum itu memang berada di bawah pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Tentunya sudah ada anggaran sentralnya sendiri yang dialokasikan setiap tahunnya. Sebenarnya bisa musim-musim itu yang berada memang di bawah yayasan, yang tentunya pendanaannya itu memang bagaimana yayasan tersebut bentuk menjaga, mempertahankan musim itu tetap ada. Nah, tentunya bagaimana musim itu tetap ada? Ya kita jalan untuk lebih aktif lagi mensosialisasikan bahwasanya betapa pentingnya kita untuk datang-datang musim-musim yang ada sehingga dapat bermanfaat baik untuk kita, baik untuk anak-anak kita, cucu kita, ataupun generasi yang akan datang. Bahwasanya museum itu adalah bukan barang-barang koleksi belaka. Museum itu bukan hanya berupa pajangan belaka, tapi di dalam museum itu adalah bagaimana
nilai-nilai perjuangan, cerita-cerita perjuangan, saksi-saksi bisu perjuangan pada masa lalu. Nah, itulah bagaimana kita bisa menghargai bisu. Karena apa? Di dalam bisu itu terdapat sekali benda-benda yang nilai, benda-benda yang itu sangat berharga yang pada kala itu digunakan untuk melakukan perjuangan pada masa lalu. Baik, teman-teman. Tidak terasa obrolan kita, ya semoga aja apa yang kita sampaikan, Bro, ya, amin, dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi terbuka lagi ya, terbuka lagi untuk kita bersama-sama berdiskusi. Ya, bila dari teman-teman semua ada yang menyampaikan saran dan kritik, masukan atau apapun itu, silahkan kami terbuka, baik itu di kolom komentar kami ataupun bisa melalui DM di akun Instagram kita yaitu Jatibu Channel. Jadi kita pun baik Instagram kita ataupun channel itu kita namanya sama yaitu Jatibu Channel. Silahkan langsung ke saran, kritik, masukan atau apapun itu. Dan selalu support channel kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel kita semakin berkembang, bisa mencapaikan informasi-informasi tentunya yang bermanfaat kepada teman-teman semua yang menyaksikan ini. Dan tentunya harapan kita, apa yang kita sampaikan ini adalah usaha bermanfaat untuk semua yang menyaksikan video-video yang kami tayangkan. Seperti itu, tentunya ini adalah bagaimana kita membangkitkan lagi semangat untuk peduli pada nilai-nilai di masa lalu ataupun cerita-cerita sejarahnya, sehingga bisa menjadi pengamalan kita bagaimana kita menghargai dan bagaimana kita menghargai rasa itu yang bisa dirasakan oleh generasi bawah kita. Baik, teman-teman, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di acara Ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.